Pak, seakan-akan di ruangan besar gitu suaranya. Kita coba. Jadi panjang beda. Kita sengaja setting beda karena biar sesuai fungsi masing-masing. Jadi satu mic ini khusus untuk adzan, untuk lainnya enggak boleh. Karena apa untuk lainnya enggak boleh. Ini saya kasih efek reverb yang panjang. Kayak rasa enteng, puas, merasa apa ya? Kayak enak lah. Dicoba lagi, Cek. Kayak untuk Masjidil Haram, insya Allah. Dia se ini dulu sekitar 300 juta lebih, Mas, ya. 300 juta insya Allah. Wah, enak. Ini lantai dua kata sepuluh, aku munggah sarasen. Ayo. Weh, cek satu dua di coba. Weh, ketika ngomong, weh, cepet doi, weh. Eh? Iya. Suara aku bisa teman-teman ini. Ini hasil settingan. Cek satu dua tiga di coba, cek. Hasilnya seperti ini. Silakan dinilai, komen di bawah. Iya. Saya tidak mengurangi menilai. Ini hasilnya. Live ini, ayo. Iya, jadi live tiga kali. Utbah ini poin apa? Wendeng rasanya. Monitornya. Ini mimbar ini kerasa sekali. Cek satu dua. Tembus sampai 2 sub i. Makanya di sini tidak kasih, kita kasih sound cukup situ. Karena untuk mengendal imam sama ba'dal imam sampai sini. Iki kari iku tak mirip tok iki rek. Lali bareng nek janjian iki, Bang. Semuanya oke. Okay. Oh, ini ya. Kabel, tak sepilno kabel ya. Masjid ya gak main-main kabel. Kita kasih juga yang terbaik. Untuk jeleknya kan pasti sampai nol ya. Kita paling jelek sampai nol. Jeleknya sampai nol. Semua sampai nol ini. Masjid apa? Kabelnya ini pakai ini. Close MC 2000. Kita belum pakai Mugami ini kabelnya, kabel mic. Kita pakai Klotz MC 2000 untuk kabel inputnya ini, inputnya Turbuson. Kita pakai Mugami, baru Mugami inputnya Turbuson. Masjidnya subhanallah, masya Allah masjidnya sangat mewah. Ini marmer semua ya. Ini Masjid Muhammadiyah Gresik, Universitas UMG. Wis jelas semua ya. Kita tadi kesini menterin sekalian. Sekaligus kemarin mic imamnya kan dua. Satunya itu AKG ini rusak. Sudah kita perbaiki, alhamdulillah. Sekarang kita pasang, cuman ini masih dikunci semua ini. Kita tunggu takdirnya, baru nanti kita pasang, kita coba. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk review kali ini. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.